Yo deng, sebaik lagi bersama gue Theodrio, kembali lagi di Black Chinese Man Gaming. Ya akhirnya di part lalu udah ngalahin Daisaku Kuze ya. Ternyata dia yang menjebak kita gitu sama si toko kreditnya ini gitu ya. Ini seru banget nih sampai bos udah tahu ya, si bos Dojima ya. Itu Dojima deh. Ya itu Dojima ya. Bos besar kita gitu udah tahu ya. Dan kita izin sama dia, kita mau keluar deh kehidupan Yakuza ini gitu ya. Karena si siapa, Daisaku Kuze itu mau ngeplot supaya si yang tanggung jawab atas si Kiryu kan Kazama-san ya. Kazama-san itu letnan ya. Kapten di Dojima Family gitu ya. Jadi si Kuze ini mau ngegantiin si Kazama dengan cara ngejebak si Kiryu ini gitu ya. Jadi kan otomatis tar Kazama yang disalahin karena kesalahannya Kiryu gitu. Jadi si Daisaku Kuze ini orang jahat gitu ya, mau menjebak-jebak mainnya ya. So, kita langsung aja continue guys ya. Oke. Kalau nggak salah udah sampai chapter 2 deh kalau nggak salah gitu. Ya kan, chapter 2 ya, Real Estate Broker in the Shadows. Let's go. Maaf banget ya guys kalau misal kalian bosan ngikutinnya gitu, karena emang cerita semua sih ya game ini ya. Dikit-dikit cerita gitu ya. Aduh, sulit. Karena emang bukan open world juga sih. Ya, mini-mini open world gitu lah. Ini dikit-dikit cerita tuh, ini cerita lagi. Aduh, oh ya kalau nggak salah kita diselamatin sama si Tachibana Sang ini ya. Namanya Tachibana kalau nggak salah. Wih, keren banget tatunya di belakang. Naga-naga gitu ya. Kan emang dia dijulukin kan ntar the Dragon of Dojima gitu ya. Naga yang Dojima gitu. Karena di belakangnya emang tatunya tato naga gitu ya. Bukan ulat bulu, bukan ya guys ya, bukan. Naga. Wih, ini cowok-cowok ada adegan begini kayak agak ini ya. Shokuji. Gua asumsi lo belum makan. Silakan nih makan katanya. Asik. Baik banget deh Tachibana nih. Tapi gua enggak punya selera makan katanya ya. Anta ga dare ka o kiku made. Aduh, enggak sembarang makan dari stranger, orang asing gitu. Kutsuroide kudasai. Kenapa nih Tachibana? Maksudnya baik up. Benar-benar orang baik itu ada dua guys. Orang baik beneran emang dirinya baik, sama baik karena emang ada maksudnya gitu ya. Asik gak tuh, gue ngomong apa sih ha? Main dulu lah yuk. Mana baju gue katanya. Oh. Oke, okay. Tachibana-san. Tuh kan, Tachibana-san. Aduh nyamuk guys, maaf. Go anshin kudasai. Watashi wa katagi no ningen desu. Oh. Kamuro-chou de. Dia ini ya, operator real estate business. Antara broker sama ini ya, developer maksudnya. Nggak tahu developer, nggak tahu broker, ya, masih belum tahu. Lu beneran nggak mau makan nih katanya. Gue tahu nih maksud dia makan dulu karena mungkin buat ngebuktiin ya. Kalau misalnya, emang, tangannya kenapa tuh? Gue baru sadar. Tangan kanannya pakai sarung tangan, tangan kiri enggak pakai sarung tangan. Kenapa itu? Oh, tuh. Rusaho wa oh, dia bilang aku tuh. Sunen mae ni ushinatte kara samuku naru to itamimasu. Oke. Fushigi na mono de nai hazu no yubisaki made uzuite chintsu zai mo kikimasen. Shirokuji chuu itami o gaman suru dake desu. Demo itami o kao ni dasu no wa mendou nan de yamemashita. Diganti estetik gitu ya, tangan buatan ya guys ya. Kiryu-san wa toujou kajo という kotoba o shitte masu ka? Sendatium. Toujou. Apaan tuh? Toujou kajo. Sendatium. Ikutsu mono hana ga atsumatte oukina hitotsu no hana ni natte iru mono sou iimasu. Oh. Jitsu wa anata wa yo gozonji no aru hana mo sono toujou kajo deshite ne. Kayak si bunga tuh rame-rame terus begerumul bunga-bunga gitu. Himawari no ano ookina hana wa takusan no chiisana hana no atsumari nan desu. Kodomo ga atsumaru yougo shitetsu ni tsukeru ni wa ii namae desu.
Kazama-san itu punya ini ya, orphanage namanya, sunflower kita, himawari ya, himawari itu ya. Nishikiyama-san to kyoudai douzen ni sodatta. Mou hitori. Sawamura. Sawamura Yumi. Siapa nih Sawamura? Cewek kayaknya. Yagate anata to Nishikiyama-san wa oya to shita Kazama-san wo otte gokudou no sekai ni haitta. Oh, dia tahu kita nih. Siapa nih? Satsujin no nureginu wo kiserare. Sono eikyou de. Oh, kan yang tadi gua cerita guys. Ya. Jadi Kazama tuh moi dibuat tanggung jawab gitu karena kesalahannya dia gitu kan, karena emang anaknya gitu ya, anak didiknya dia gitu, dia jadiin Yakuza dibawa Kazama gitu, jadi Kazama tanggung jawab penuh Kiryu sama Nishikiyama gitu. Wah, dia pengen empty lot ya. Wah, dia juga pengen empty lot nih. Yakuza pengen empty lot, dia pengen empty lot juga, tempat yang dimana yang di episode pertama yang dibunuh tuh, itu empty lot. Teo kunde itadakemasenka. Wah, diajak join guys. Karena udah civilian kan si si kara no hitotsubo te ni sureba Kazama-san wa hamon wo manugaremasen. Desu ga watashi ga ano tochi wo te ni irereba Kazama-san wa mamoru koto ga dekimasu. Betul. Jadi kalau dia yang menama empty lot, dia bisa alasan dong. Dia bisa harasanake. Lindungin si Kazama karena dia juga civilian juga dan bukan Yakuza gitu. Kalau Yakuza yang dapat ya pasti Kazama tetap dibuat bersalah lah. Karena emang daerahnya udah punya Yakuza gitu ya. Kalau maksudnya apa, lu sebenarnya ada maksud apa gitu ya, kenapa lu nyarinya gua gitu. Jadi lu nolak penawaran gua. Terlalu baik, terlalu up convenient, terlalu dalam, bukan terlalu dalam apa ya, terlalu apa ya, gampang gitu, terlalu baik, kok aneh banget gitu. Kalau mau selamat di kota ini ya lu harus hati-hati gitu ya. Ya ampun. Oh, gua kira dia maksa, terus ada anak buahnya, terus kita berantem lagi guys ya. Gua kira. Oke, wakata. Understand, wakata. Himawari itu sunflower ya, bukan matahari ya. Tuh guys, baru bentar gini udah 7 menit, 8 menit guys tuh. Kebanyakan cerita memang. Ya sambil nikmatin lah ceritanya guys ya. Aduh, gua gak tau Yakuza 0 segini banyak cerita gitu. Yakuza dulu sih kayaknya banyak aksinya nih. Gue baru mainin Yakuza 3 di PS3 sama Yakuza 4 PS3 juga gitu. Hasil dari Nishiki. No, I'm not dead yet. He's probably still at the Kazama family office. Oh. Kita mau ke Nishikiyama ya. Kasih tahu kalau misalnya apa namanya? Kita tuh belum mati gitu ya. Okay. Bentar guys. Aku mau save dulu guys. Aku mau save. Save dulu coy. Bentar. Upgrade baru save, oke? Okay? Di mana ya? Nah, ini dia. Tadi bisa di-upgrade kan ya? 30.000. Udah kan? Apa nih? 100.000. Ini udah. 2 juta. 2 juta. Nggak ada yang sejuta, coy. Oh, ini 400.000 ada nih. 2 juta. Ini berapa? 2 juta. Gila, mahal-mahal bener. Ini lu deh. 400.000. Ini harus beli ya. Oke, sip. Terus apa lagi, coy? 6,8, gila. Gua modif ini semua kemarin. Apa nih? Gua gak sadar gua udah segini banyak modif yang ini. Ya ampun. Oke, kita masih bisa beli itu ya guys ya. Sabar gue liat-liat lagi. Buset tuh 30 juta udah gak mampu. Mending ini aja dong. Oke. Udah. Ntar ya guys ya. Gue kemarin tuh gak baca, langsung main upgrade aja. Oke. Oke lah, gue baru ada itu aja guys ya. Kita lanjut. Oke, ini baru kita save. Gitu. Kita udah upgrade ya.
Nah, mungkin kan ini 10 menit gue berhenti kan ya, sampai ketemu di Shikiyama lah, abis itu save, ketemu save lagi. Aduh maaf guys ya, panjang-panjang banget gitu ya, gue gak tahu ternyata banyak cerita. Buset, save-nya ada aja ada 2, lu bayangin aja guys. Oke, ini beli darah di mana sih? Serius deh. Nggak, gua mau tahu gitu, beli darah di mana? Supermarket gitu maksud gua, ngerti enggak sih? Lu apa sih? Ya udahlah. Ya yuk berantem lah. Uza juga. Oh iya kan kita sekarang civilian ya. Oke. Set pakai pala coy. Coba kita ganti speed tuh, asik. 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 Nah. Aduh, aduh. Oh ya, kemarin tadi sel 1 ya guys ya. Aduh. Ini kok enggak bisa. Oke. Oke. Tonjok ya. Oh gitu guys caranya ya. Apa? Mau berantem lagi lu. Kutu. Yang satu tangkis ya guys ya. Ada, ada bisa di-upgrade gak nih? Aduh. Ya boleh ya. Gila sampai tuh ini perlu 1000. Ini kan udah ya. Ada lagi. Ih, gila sampai ada yang 100 juta, guys. 100 juta. Ini berapa? Ih, bodo amat dapetin duit segitu banyak gimana caranya? Nanti gak sih maksud gua 2 juta. 2 juta, 2 juta. Ah, capek lah. Berantem lagi ya udahlah, yuk berantem lagi. Lumayan duitnya guys, gue mau mikirin duitnya. Yuk. Oke. Kalau Gunsu lebih gampang ya. Cepat aja kita ngerush. Ah, di bawah ada safe lagi tuh. Eh, beli beli makanan itu minuman di mana guys? Sumpah. Buat isi darah gua. Ini apa nih? Aduh. Tisu tuh buat apa sih? Bisa ada enggak sih? Oke, kita save dulu lah ya. Kita save dulu gitu. Hah? Apa nih? Jangan gunanya. Jangan. Jangan perempuan aja lo. Eh, sini. Get him boys, get him boys. Let's go. Cewek ya lu gangguin sini. Gangguin gua aja. Palanya langsung hajar. Sikat miring. Dah pas nih kita bisa save ya. Apaan tuh? Oh, are you even human? Ya ampun. Gumenasai. Sumimasen tuh sorry gitu ya. Maaf loh. Save lagi deh. Aduh. Depan-depan tuh susah save guys. Udah 13 menit ya. Kayak ngomong sama Nishikiyama lah paling nih. 13 menit. Mungkin ini gue bikin setengah jam setengah jam ya guys ya, karena emang cerita banget gamenya. Dan macam-macam, awas ya macam-macam sama perempuan lagi, sikat nih. Dan kasar ya guys ya sama perempuan. Iya gue masih bingung nih, gimana sih, kemana sih ini? Oh, oke. Itu dia. Udah ditungguin kita sama si. Tahan kanannya Kazama. Siapa guys? Saya lupa. Lupa. Ah, Kashiwagi. Kiryu. Nishiki. Omae. Daijoubu datta no ka? Oi, maji ka yo. Gua percaya lu keluar dari sana tuh hidup gitu. Gua belum mati juga gitu ya. Oke, okay, gue udah official ya, resmi gue keluar dari keluarga Dojima.
Oke, okay, Kazama kelar kelar lagi, clear dong, bersih dong. Enggak, belum. Oh, keluarga tetap tahan dia gitu sampai ada yang berhasil ngebuktiin gue tuh beneran terbukti dijebak gitu ya. Nah, benar. Kuih di Shinhan-nin no idokoro hakasu ya. Baru umur berapa gitu di sini, 17 atau 18 ya? Gue lupa, guys. Asik. Wah, kita bisa balik apartemen ya. Oke, wakata. Oke, sampai jumpa nanti. 16 menit. Oke. Okay. Itu ditutup. Oh. Save dulu, save ya. Oh, ini ada vending machine. 100.000 dapat apa tapi? Aduh, kepencet. Pencet guys, ya ampun. Yes dong. Masih 17 menit. Mungkin sampai pulang aja ya guys ya. Sampai pulang gua stop di sana kali ya. 17 menit nih guys. Soalnya gua belum ngapa-ngapain loh sumpah. Ini cek apa sih? Oh. Oke, okay. Kita coba 100.000 ya guys ya. Coba-coba aja iseng. Ya. Yeah. Ah, cuma dapat permen guys. Ini yang feeling gua doang, R2 lari makin cepat apa gimana ya? Buset nih orang. Apa nih? Tuh kan bener aja. Ini orang tinggi banget guys, sumpah. Ini padahal mau lihat dia iseng. Ada masalah ya. Waduh. Asik. Oh, oke, kita lawan dia ya. Oke. Aduh. Mr. Shakedown. Nih, lawannya gimana, guys? Doain ya, guys. Buset dah, coy. Oh, duit kita bisa kurang. Duit kita bisa kurang, guys. Ya mana tahu duitnya bisa kurang. Lah, duit gua udah diambil. Duit gue udah di... Gue mana tahu sih. Ya ampun. Oh, Hiroya Egashira. Oke. 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 Kayaknya kita mesti ngalahin dia ya. Terus buat ambilin ini ya, uang-uang yang diambil gitu ya. Oke. 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 Oke.
Oh, bisa dilawan. Kalau lu bisa ngelawan, lu dapetin semua duitnya. Tuh ya. Duh, ribet banget sih ada yang kayak gitu. Jadi gue mesti ini nih. Kayak lawan dia, tapi Gusti butuh kecepatan juga. Gimana dong, guys? Ada nggak nih? Tuh. Gue mesti perhatiin semua jalan gini. Biar ketemu dia. Ribet juga. Ya, ya, duit. Nah, gue mau duit lagi lah. Duit gue udah diambilin tadi. Nah, duit lagi, cakep. Lumayan ya guys, duit. Hup, hup. Nyamuk. Nyamuknya baik banget guys, maaf. Wah, gue bisa berhenti di sini nih. Coba gue save dulu lah. Banyak save ya. Tadi udah ketemu si mister-mister itulah. Ya, di save aja lah. Pulang dulu apa kudain di sini guys? Ini udah 20 menit guys. Hah? Gue bingung nih. Gue bingung. Gimana enaknya? Gue udahin apa ke rumah dulu? Coba ke rumah dulu kali ya. Masih 20 menit juga. Oh, ini yang kemarin. Oke. Okay. Aduh, nabrak gua lagi loh. Ini mesti sambil lihat katanya kalau ketemu tuh orang cabut aja gitu maksudnya. Ribet ya. Oh, tuh di apartemen kita. Eh, siapa nih? Ya, ampun kawaii ya. Kawaii des. Aduh dah. Oh, ini tuh. Ya ampun, ini lo orang berbahaya guys ya. Lorong setan guys ya. Bu, kalau keliat ketemu gini di jalan buru-buru pulang nih kayak gini. Pulang guys ya, pulang ya. Aduh, apalagi sih. Eh, sini sini sini, sini lah. Ah, elah. Ayo. Gua mau duit. Main indeks siapa lagi nih? Ah, elah. Onjok. Duitnya banyak loh. Tuh kan mesti sering-sering berantem guys, lumayan duitnya itu loh. Bukannya apa guys. Ngejar. Tuh 1.200.000 guys kalau kalian berantem. Meh. Duitnya. Duitnya guys, yang perlu tuh duitnya, bukannya apa. Aduh. Kan lumayan 1.000.000 kan. Bisa upgrade kita. Ada yang 1.000.000 gak sih? Gak ada ya. Ada yang 1.000.000 guys, 2.000.000 semua. Mahal. Ya ampun, 2.000.000 semua lah cuy. Ya udahlah, gak ada duitnya. Let's go. Oke, aduh. Kamu cakep-cakep. Oke. Oke lah. Kita pulang dulu lah guys ya. Masih 23 menit juga guys ya. Oh, oke, okay, ini dia apartemen kita ya. Ya. Gak bisa save nih. Waduh. Oh, ini apartemen kita, guys. Apa nih? Oh, tempat sampah. Kok nih ngeri-ngeri kali? Kok gak bisa? Oh, apartemen kita di atas. Terus naik. Oke. Okay. Oke okay lah. Teman kita buluk banget ya. Ada buluk buluk. Wah, tau kita tadi save dulu nih. Cht. Ah, ya udah lah guys, gak apa-apa. Nah, asik. Sebat santuy. Oh, tuh kan Nishikiyama datang benar guys. Ada dia. Cht. Ah, tuh kita gua save dulu. Asik, gua cuma ada bir katanya. Nishiki. Kasiwagi ngomong apa lagi gitu ya. Gak ada kata-kata. Oke. Demo omae ga ikite modotte kita no mite kara mata sugee ikioi de ne. Ya ampun, dia gak percaya juga gitu. Makanya pakai kerasukan gitu ya.
Gak percaya lu masih hidup gitu balik dari sana. Kalau ada salah satu dari mereka yang kuasain empty lotnya tuh Kazama pasti dibuang di depok. Berbelit ya guys ya, kisah Yakuza ya, mafia. Oh, yang kita ketemu presiden toko kreditnya mati guys. Nani, tuh kan, Nani, apa? Oh, mati dia guys. Di kantor ditembak guys. Tuh kan, Kuze order, jadi Kuze itu perintah Kuze ya. Pasti Kuze yang bunuh dia. Pasti Kuze buat tutup mulut dong. Kalau nggak tuh toko kredit beberin dong. Siapa yang suruh dia? Seru nih, dalam nih ceritanya ya, Yakuza 0 ya. Seperti, such as, sorry. Wah, ini ya, tadi ketemu ya, Tachibana Real Estate. Tachibana Fudousan. Kumi o nuketa ato, sono Tachibana tte oto ga kitan da. Dia bisa nolong kita, buktiin kita gak bersalah gitu ya. Kalau kita tolong si Tachibana dapetin empty lotnya. Apa nih, si Yama kayaknya tahu nih. Apa nih, cerita apa, mereka punya cerita apa gitu. Oh,俺も聞き勝りだけどよ。一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。オッケー。不動産乗っ取り。あ、ぶにカントーレがて。今、やりかえブロッカーがアサーラーやけど。飲み屋やら風俗やら店が締め切ってあきがねえ。しかもそのほとんどを東上海の極道。あ、ディペガマ東上クラインね。これがと直で。だが橘不動産。 Sono Kamuro Chono Tetsuno Kabe ni. Wah gila, poking bikin lubang di iron wall gitu, tembok besi gitu ya, buset. Mereka lebih dari Yakuza, dari Yakuza yang itu sendiri gitu. Ngeri juga ternyata Tachibana Real Estate ini ya. Wah, gila. Waduh. Ngeri juga ternyata ini orang si real estate ini. Gue belum dapat maksudnya dia sebenarnya itu apa gitu. Oke, okay, gue habis ini berarti di sini ya berarti ya. Ini udah 30 menit sih guys ya. Gue sendiri aja, lu gak usah ikut nih Shikiyama. Gue udah persiapin ini semua ketika gue ninggalin keluarga itu. Gue sendirian aja gitu. Asik nih, akibat nih Kiryu ya. Akibat laki gitu ya Kiryu nih. Mantap. Udah bisa save belum? Carinya tempat save. Oke. Okay.
Oke, gather info on Tachibana Real Estate gitu ya. Ini ya udah, gue kesini dulu deh ya. Gue berhenti di sini soalnya ntar kan gue juga lanjut lagi gitu ya. Buat bikin videonya gitu ya guys ya, karena udah setengah jam juga. So sampai ketemu di Yakuza Zero yang berikutnya. Bye.